Emang ya? Itu apaan? Kalau cewek ya? Halo, selamat pagi. Saya karena sudah cuti sebagai gubernur kembali ke rumah di Jakarta dan hari ini tugasnya beda. Tugasnya mendampingi istri belanja di pasar. Kebetulan saya juga mau makan soto mie di sana. Mau ikut? Yuk, kita lihat di sana. Jam-jam, karena kuah dari sini bisa 3 jam. Kenapa? Yang awalnya mau beli bakso aja, cuma mau beli ayam, jadi semua merembet. Beli ini, itu, ini luar biasa. Saya paling di sini minimal 3 jam baru kuah dari pasar. Dari zaman wakil bupati kita kalau ke pasar modern pasti makan soto mie. Nah kalau makan soto mie pasti di sini. Mantap. Ini salah satu konsep pasar yang menarik ya. Ini adalah pasar tradisional tapi yang modern. Artinya apa? Dijaga kebersihannya, kenyamanan orang belanja. Mudah-mudahan konsep ini kalau bisa ditiru di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan para pedagang juga, bukan hanya pengunjung. Artinya kesadaran masyarakat luar biasa. Di sini semua pedagangnya tahu tentang tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia. Artinya itulah pengawasan dari mulai pedagang sampai pembeli merasa nyaman belanja di pasar-pasar modern ya, seperti ini. Ini berapa biji? 10. Ini minta 20 ya. Iya, Pak. Buat ikan pe. Sukses ya. Ah, makasih. Makasih. Banyak rezeki. Amin, amin, amin. Amin. Makasih. Ya ampun, lihat si Bapak tuh. Setiap Bapak nganterin saya ke pasar, pas pasti rame banget dan semuanya orang minta foto. Insya Allah, saya jadi nggak ada yang mau foto sama saya. Salamannya berapa? Belanja dulu lah. Boleh boleh boleh. Maaf 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 maaf. Ma. Sini sini. Kita muter. Oke sini pas kalian. Tinggal di mana bu? Oh bentar, sektor apa? Bu. Kembaliannya dulu. Apa ininya belum. Terbeli gituan gak ada isinya kembalian doang. Yo. PPP yang dijual samping ujung tiga ya. Ke Kabupaten Banten Selatan. Dua-dua deh. Jalannya udah bagus beton. Karena Anda. Aduh. Benar-benar. Karena saya 7 tahun yang lalu hancur semua. Jadi saya harap Anda melanjutkan pembangunan terus Banten Selatan ya Pak. Jalan. Karena kami ke selatan ke Tampang Batu Barat. Kalau udah nemenin ibu-ibu belanja kaki kemeng, bengkak, muter aja. Aduh, tapi enak juga sih. Udah lama nggak ke pasar, ya. Oke, sekarang setelah kita belanja, mau nganterin cucu, kita mau ke taman kota, mau beli mainan di sana. Di sana banyak mainan, banyak kegiatan, dan juga termasuk saya mau olahraga. Yuk. Gimana mobil? Yuk. Kok ini kan ini ya? Oke,
Oke, kita sudah sampai di taman kota. Tempat ini memang tempat buat olahraga, untuk berkumpulnya keluarga. Memang biasanya hari Sabtu Minggu di sini pasti ramai.